Ini adalah tujuan murni kita untuk menyatakan yang di mana alumni itu berada, di situlah HEPA di sisi anda, untuk memperkasakan jaringan bersama alumni. Tujuan inisiatif kita di sini adalah untuk memberi tu bentuk inisiatif yang kreatif, yang berinovasi, di mana kita lihat di sini saudari Nur Anisah dalam keadaan di mana beliau tidak mampu bergerak kerana dua belah kakinya lumpuh. Pihak HEPA dan juga alumni telah pun berbincang mewujudkan satu skim bantuan baru. Kita memberi menderma dengan satu bentuk pekerjaan pulangan balik kepada universiti. Saudara Nur Anisah ni menjadi ejen UMT sebenarnya, bekerja ya di rumah, menghubungkan semua alumni di Malaysia dan luar negara untuk dalam satu bentuk database. Di sini kita memberi satu tugasan kepada saudara Nur Anisah, sebab saudara Nur Anisah adalah alumni kita di bawah program Sarjana Muda Pemasaran. Secara umumnya kita UMT dapat update data-data kita. Alhamdulillah UMT kita cakna kepada alumni kita. Kita tak biarkan alumni kita. UMT ataupun HEPA cakna. Anisah binti Saad. Okay, first masuk Universiti Malaysia Terengganu tahun 2015. Lepas tu 3 tahun ambil kursus Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran selama 3 tahun dan graduate pada 13 November 2018. Pengalaman suka, alhamdulillah dapat banyak kawan. Lepas tu boleh kenal ramai kawan daripada seluruh pelosok Malaysia, semua ada. Lepas tu banyak kawan Ganu pun ada. Banyaklah suka duka dekat Terengganu. Lepas tu kenangan jalan kat Jalan Jawa. Yang best sekali ambil kos rekreasi luar, bawa pergi Jalan Mata, buat aktiviti. Survival laut yang tu pergi 2 hari 1 malam rasanya. Best dekat situ, tapi best ada, takut pun ada, sebab hari itu diorang buat ada aktiviti yang terjun dari boat tu. Yang tu banyaklah buat aktiviti air, walaupun kita asalnya takut dengan air, so last sekali boleh overcome benda tu. Dari situ, lepas tu dari situ juga banyak pengalaman, first time turun laut. Best kat Terengganu, makanan dia sedap. Suka makanan dia. Lepas tu view dia. Yang tu yang best, kat sini payah dapat view pantai. Ya. Yeah. Tempat makan kopok leko, apa semua. Doktor Mohana. Yang tu selalu panggil nama saya. Dalam kelas, setiap kelas je mesti nama saya kena panggil. So yang tu banyak ya. Yeah. Banyak interaction dengan Dr. Mahana lah. Okay. Masa sakit,
balik tak lama. 13 November konvo. 30 Disember sakit. Dia jadi dekat rumah kak, Penang, Pedah. Jadi dia secara tiba-tiba, dia sakit dekat kaki, tarik mengkarung. Lepas tu terus tak ada jalan. Duduk dekat Penang satu malam. Buat check-up apa semua. Lepas tu dapat tahu pembuluh darah pecah. Dia post-strike, hantar HKL malam tu juga. Dekat situlah, dekat HKL 2 minggu duduk untuk tunggu buat embolization. Dia punya operation tu. Lepas tu sudah buat operation. 2 hari tu dia hantar dekat Bahiyah untuk lanjutan lah. Suruh buat terapi sebab dekat HKL tak boleh buat apa dah. Cuma dekat HKL pergi jumpa pakar je lah. Dia nak rujuk balik macam mana keadaan operation dia buat tu, sukses atau tak. Kalau tak sukses, memang kena buat sekali lagi lah embolization tu. Lepas tu sekarang ni continue buat fisioterapi dekat Pendang, klinik Pendang. 2 minggu sekali dengan OT 3 minggu sekali. Lepas tu ada appointment juga dekat dengan pakar rehab Alustar. Yang tu ikut tarikh dia orang bagi dalam 3 bulan sekali. Dia first jadi tu dia kaku, tak bergerak apa sikit pun, bangun tak boleh, apa tak boleh. So kalau nak bangun tu kena gunakan katil hospital. Lepas tu alhamdulillah duduk first terapi tu buat dekat Kuala Nerang, Hospital Kuala Nerang yang tu pakar rehab Alustar yang rujuk. Kat situlah banyak perubahan, boleh bangun duduk sendiri, boleh turun kerusi sendiri, naik kerusi sendiri. Lepas tu dia ajar rolling kerusi. Lepas tu kat situ jugalah dia orang ajar terapi senaman untuk tak mau bagi kejang. Kalau macam berjalan nanti tak ada banyak-banyak masalah lah. Selalu yang jaga mak. Sebab kita perempuan kan, yang mak je seorang perempuan. Adik-beradik pun yang perempuan 3 orang. Kak semua duduk kat luar. So mak sepenuh masa jaga. Adik-adik pun ada tolong untuk macam angkat, pergi toilet, nak mandi apa semua. Lepas tu abang yang jadi driver, pergi klinik macam tu. Selalu exercise lah, tak nak bagi kejang. Lepas tu dapat bantuan kursi roda ni dari daripada bantuan Cancer Survivor. Diorang jariah bagi dengan Roho ni cushion angin yang dibantu ada Hospital Bahiyah dari Jabatan Sosial. Keperluan harian tak banyak. Susu, lepas tu yang lain tu kebanyakannya kalau ubat, benda-benda lain, hospital yang supply, tak banyaklah keperluan harian. Tu doktor suruh pantang makan, macam tu je lah. Perasaan tu awal-awal tu tak rasa apa sebab macam terkejut lah kan. Sebab awal-awal dah macam boleh jalan macam biasa kan. Lepas tu tak boleh jalan tiba-tiba macam terkejut juga. Macam kosong lah, macam banyak-banyak orang kan, kenapa kita macam
Sebab tak ada sebab apa kan. Macam itulah. Lepas tu awal-awal kena tu macam down juga, tapi dia hantar dekat HKM macam tengok orang macam lagi teruk dari kita kan. Yang kena macam budak-budak je kena. Lepas tu macam okey, dari situlah dapat semangat. Lepas tu ada patient tu, dia ada sis bahagian tu dekat kepala. Yang tu lah macam banyak bagi semangat dia cakap. Yang adik masih muda lagi kadang. Lepas tu dia bagi semangat lah. Lepas tu kat HKL kan tak ada siapa, cuma mak dengan kita je duduk kat HKL. Nak siapa yang nak melawat pun tak ada kan, jauh. Lepas tu ada adik-beradik dan ada patient tu, yang tu lah banyak bagi semangat apa. Kata kuatkan semangat, insyaAllah boleh jalan, positif, jangan fikir negatif. Kata insyaAllah kalau Allah bagi rezeki boleh jalan balik, tak mudah lagi kan. Itulah. Baru habis ngaji, beli ijazah, excited kan. Percaya kerja. Lepas tu benda jadi cepat sangat. Tak jangkau setahun, dua tahun, sebulan je ambil masa dia. Lepas tu macam mana kalau macam tak boleh jalan terus kan. Tak boleh bagi bantuan tak, sebab family kita je yang pakai jazah lebih tinggi. Lepas tu dah jadi macam ni. Dia macam Alhamdulillah, saya rasa program yang kita namakan China HEPA Alumni ini adalah satu program yang kita buat sebagai satu intipati kepada kenapa kita ada alumni, pusat alumni di HEPA terutamanya. Jadi program ini adalah untuk kita menyatakan dan menunjukkan kecaknaan kita kepada alumni UMT yang telah bersama kita menghabiskan pengajian. Kemudian dalam masa yang sama, kita pun kena tahu tentang apa yang mereka buat selepas itu. Dan dengan adanya program-program sebegini, kita dapat memberitahu kepada orang luar sana bahawa program ini memang patut diteruskan dan kita patut tahu apa status alumni kita yang berada di UMT. Bukan sekadar semasa menjalani pengajian, tetapi selepas itu juga lah. Syukurlah pada Allah. Walaupun makcik bersedih ni, makcik ingat tak ada apa yang kena ada lagi orang yang pandang kan. Datang mai bagi sumbangan, bagi dia boleh meneruskan keadaan kehidupan dia lah kita kata. Bagi dia kira dia boleh macam kata tu, buat kerja lagi. Malah dia tak rasa dia tersingkir lah. Tak ada program ni. Sebenarnya ceria lah sikit dia tu. Partai nampak dia tu ada bersemangat pada hari yang lepas. Tugasannya UMT bagi ini, dia orang sediakan sedikit alarm untuk saya. So macam bolehlah bantu untuk kumpulan harian, untuk bantu mak sikit benda tu.
Terima kasih banyak-banyak untuk pihak UMT sebab sudi datang jauh-jauh. Lepas tu, terima kasih banyak-banyaklah.